Alah, kok tega ya, Cak ya? Ayo, Kan mana aku? seumpama nih, seumpama lek enek masalah kan ya iso diomongno ape-ape ngono ya, Cak ya. Juga sampai kan diduga enek wong limo sing nglakoni perusahaan ki mengko kan yo ngesak nih, iku sumber pangan anak bojo terus dirusak ngono iku mang. Wis aku ya apa ya nek punya rasa like and dislike. Gelurah iya. Nek punya rasa tuh suka enggak suka iku aja-aja ngono-ngono lho. Aja-aja. Aja ngerusak apa ya, aja ngerusak sandang pangan iku. Iya. Jangan-jangan. Bener. Setuju aku mek sama. Mbok ngomong apa nol di musyawarah no. Kan ana musyawarah mufakat. Iya. Pasti nemu solusi. Apa to ngono lho kok aja sampai kok main ngono ngene iki rusak-rusakan. Janganlah. Bener. Berarti ngene iki lah aku gedeng mbek sampean aku ya iso ngomong langsung aja. Gak apa-apa cinta iso ngomong kok. Waduh. Gak apa-apa. Hai. Ngono. Waduh. Wis lah aja terus-terus ngene iki. Eman yo. Maksudnya aku njuk terus nang ngene aku mulai dibuka no lawang sawisane berita wet kate sing dirusak mang cak berita selanjutnya ya. Iki atlet Jember penyumbang 5 medali emas ki terancam gak munggah kelas. Walah kok arek ndi arek iki lho beritane sama delok dhewe. Yo bingung yo bahagia. Iku sendiri rasa no Muhammad Ihsan Maulana, salah siji atlet cabang olahraga drum band sing makili Kabupaten Jember nang gelaran Porprov Kepitu Jawa Timur. Masih wis nggawa jeneng Jember api, ambek 5 medali emas. Dheweke saiki bingung polahe oleh kabar elek, dinyatakno gak munggah kelas ambek pihak sekolah. Bab iku enek kecantum nang buku rapor sekolah sing ditompo wong tuane Ihsan Maulana. Tulisannya jelas nek Ihsan Maulana gak munggah. Saiki Ihsan Maulana ngaku pasrah sampai dino iki dheweke durung ketemu langsung ambek pihak sekolah, mulai cek tas melok turnamen Porprov. Ihsan ngaku nek sadurunge meloki training center utawa pemusatan latihan, dheweke wis izin gawe gabung ambek tim Kabupaten Jember. Masya padet jadwal latihan, dheweke mesti ngusahano iso meloki kegiatan belajar serta melok ujian sekolah akhir Mei wingi. Sing berapa? Pemain pecah. Berita 2 bulan aja yang kosong. Kamu TC kan 3 bulan. Ya, tapi kan enggak full 2 bulan. Berapa ya. Ada masuk? Tapi enggak ada berita apa? Masih sempat masuk, masih sempat aja masuk. Ini usia naiknya tuh bulan Mei. Mei, pada akhir Mei. Akhir Mei. Itu sudah cuti. Belum. Halo, Bu. Sudah, cuma kurang saya ikut ujian. Ikut ujian masih. Sudah dapat nilai gitu. Saya belum lihat isi rapornya kan rapornya baru kemarin. Kok tahu kamu gak naik dari siapa? Teman saya banyak WA saya. Sementara itu wong tuane Ihsan Maulana Fitri ngaku, nek ikhlas misale anake gak munggah kelas masya wis nggawa jeneng apik Kabupaten Jember. Saiki dheweke ngenteni penjelasan tekoh pihak sekolah kaitane keputusan iku. Dheweke nduga enek sak jumlah guru sing gak ngekei nilai nang anake polahe anake jarang sekolah. Fitri arep-arep ambek prestasine anake nang Porprov iki iso ngerubah keputusan iku jane anake iso nglanjutno nang kelas ndukure. Selama ini saya belum pernah ketemu dengan kepala sekolah gitu. Menurut informasi bahwasanya SMA 2 tidak mempunyai kepala sekolah. Kepala sekolah sementara. PJS saja. Jadi hanya bertemu dengan kepala kelas, guru BK, dan ini tadi baru menemui ibu kurikulum, bagian kurikulum. Di mana hasilnya? Ini tadi saya baru ngambil rapornya dan ya itu tetap belum diberitahu hasilnya bagaimana. Tinggal kelas karena ada beberapa guru yang memang tidak memberikan nilai gitu ya kepada anak saya, kemungkinan karena dia tidak masuk atau apa saya kurang tahu karena sudah dirapatkan hasilnya seperti itu. Jadi tadi ibu kurikulum mengatakan tanya ke Bapak Bambang sebagai guru BK, Bapak hasilnya bagaimana? Terus Pak Bambang hanya menyampaikan sudah nanti hasilnya ngaten. Tapi tidak naik kelas. Kenapa? Tidak naik kelas. Ya, tinggal kelas. Sementara itu Bupati Jember pasti konfirmasi terkait permasalahan yang dialami atlet drum band iku, katanya menindaklanjuti masalah iki ambek pihak sekolah.
dua tidamben yang tidak naik kelas dan tidak terima di Polije ini gimana? Ya, nanti kita akan usahakan kita sampaikan. Ya. Jadi naik Pak Haji. Ya, kita sampaikan, kan bukan saya kepala sekolahnya. Eko Jember, Yudisa di Jember 1 TV, melaporkan.